langsung dari Studio 2 TVRI Jawa Timur. Apa kabar ekspresi kabaret? Pada pagi hari ini, ekspresi kabaret akan ditemani dengan saya, Chandra Hayu Prameswari. Tapi saya juga tidak akan sendirian karena pada pagi hari ini kita semua kedatangan tamu spesial dari STKIP PGRI Jombang. Mana suaranya teman-teman? Kayak gitu ya teman-teman, karena ini pagi dan bisa langsung dilihat dari semangatnya teman-teman STKIP PGRI Jombang. Dan untuk lebih menyemarakkan suasana pada pagi hari ini, aku mau tes dulu semangatnya teman-teman. Siap gak teman-teman? Siap! Oke, langsung ya. Sautin aku ya. Oke? Oke! Generasi muda! Kebanggaan bangsa! Generasi muda! Anti narkoba! Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Dan tadi udah dilihat semua bahwa teman-teman STKIP PGRI Jombang itu cantik-cantik dan cakep-cakep, ganteng-ganteng semua, good looking semua. Dan salah satu dari mereka akan ada yang nemenin aku. Dan langsung aja aku panggil, boleh? Boleh aku panggil sekarang? Boleh! Oke, okay. Langsung aja Mbak Rafita sini dong. Hai Kak Hayu. Hai. Jadi teman-teman, kenalin dulu teman-teman yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Ini Mbak cantik yang sedang berdiri di sebelah saya, ini namanya Mbak Rafita. Hai teman-teman. Hai. Oke, okay. Mbak Rafita, kita ini baru pertama kali ketemu dan aku mau kenalan dulu dong. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Benar banget. Benar. Mbak Rafita ini masih kuliah di STKIP PGRI Jombang. Iya. Semester berapa, Mbak? Saya semester 7 sih sekarang. Oke, okay, semester 7 dari jurusan apa? Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Luar biasa ya. Berarti bisa sepik-sepik bahasa Inggris cis-cis-cus tentunya ya. Pasti dong. Pasti banget. Oke, okay, kalau kayak gitu Mbak, kesibukan apa aja sih di kampus atau apa yang membedakan STKIP PGRI Jombang dengan kampus-kampus yang lainnya Mbak? Oke, sekedar informasi bahwa STKIP PGRI Jombang ini adalah salah satu kampus di Jawa Timur yang dijuluki sebagai kampus unggulan khususnya di wilayah LL Dikti 7. Selain itu, STKIP PGRI Jombang ini juga memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana nih Kak Hayu, yang menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa baik akademik maupun non-akademik, seperti kelas yang representatif, ada lab bahasa, ada lab komputer, ada lab micro teaching, ada kolamnya loh Kak Hayu. Oh, ada kolamnya selain juga. Selain itu juga ada wall climbing yang menunjang kegiatan teman-teman khususnya di unit kegiatan mahasiswa kayak gitu. Nah, yang harus teman-teman dan pemirsa ketahui nih, kalau STKIP PGRI Jombang ini memiliki 6 program studi loh. Yang pertama ada program studi pendidikan ekonomi nih buat teman-teman yang suka berkecimpung dengan uang atau bisnis. Nyari cuan ya teman-teman. Bener. Yang kedua ada pendidikan matematika nih buat yang angka suka sama angka. Oke, yang ketiga ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang keempat ada pendidikan bahasa Indonesia. Yang keenam prodi saya nih, pendidikan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah pendidikan penjaskes. Dan kabar baiknya, semua prodi dan institusi ini sudah terakreditasi B. Oke, tepuk tangan dong untuk STKIP PGRI Jombang. Jadi sebenarnya kalau kuliah di STKIP kan namanya aja sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan. Benar sekali. Kalau kayak gitu berarti harus telaten nggak sih Mbak Rafita? Harus ekstra karena gimana kalian nantinya akan yang berkontak langsung ya sama generasi yang selanjutnya. Iya, karena kan kita dilatih menjadi guru yang telaten untuk mendidik murid-murid yang nantinya menjadi generasi bangsa yang hebat tentunya. Nice. So, kita mau dengerin dong Mbak yel-yel dari STKIP PGRI Jombang yang luar biasa. Oke, mau dong cek yel-yel dari STKIP? Adakah STKIP di matamu? Ada. Adakah STKIP di hatimu? Ada. Adakah STKIP di benakmu? Ada. Di mana coba? Ini dia. STKIP PGRI Jombang. Educate people. Tepuk tangan yang luar biasa. Luar biasa sekali semangatnya.
gini ini siapa coba kan yang gak bakalan semangat kalau mendengarkan dan menyimak calon-calon pendidik bener, bangsa kita. Bener banget Kak Hayu. Dan kita udah melihat semangatnya teman-teman. Ya. Yeah. Terus tadi juga udah Maravita ceritain bahwa teman-teman itu jangan sampai stres di kampus ya kan. Yeah, jadi ada unit kegiatan mahasiswa yang bisa memfasilitasi. Betul. Nah, dan ini setelah ini akan ada tampilan dari UKM bukan Mbak? Ini dari teman-teman Himpunan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang terkenal dengan teaternya loh Kak. Oh, jadi teater sastra Indonesia terkenal dengan teaternya. Iya, benar banget. Oke, jadi dengar-dengar nih tampilan teaternya itu namanya Besut ya? Iya, Besut LDR, dia sudah long distance relationship. Oh. Kak Hayu penasaran? Penasaran sih, tapi aku belum tahu sebenarnya Besut itu apa. Besut itu salah satu kebudayaan dari Jombang, kota santri kita. Oke, okay, gitu. Yang bentuknya kayak gimana tuh Mbak? Nanti deh, coba Kak Hayu lihat. Oke, okay, kalau gitu daripada kita tanya-tanya lebih lama, langsung aja kita saksikan Besut LDR dari Teater Bahtera Indonesia. Kawe atau tekan oma, balinan oma.
setahun aku. Setahun. Oh iya. Setahun. Setahun nyambut gawe. Nah, gawe nepati janji. Loh, akhirnya nepati janji apa, Sud? Oh, nepati janji karo pacarku sing jenenge Dek Rosmini iku lho, Rek. Iya re, tapi yo pacaran sing sporty, bersaing kuat gitu. Bal-balan sporty bareng. Oh iya sih, wes tapi aku gak iso suwe-suwe, tak tinggal dhisik ae. Aku wes tak bali nang omah dhisik. Kok wangen aku karo Deros mini klo re. J, siap. Gak apa-apa, gak apa-apa wes. Dhisik yo, gak apa-apa yo. J. Jangkrik ngerik nang jobo. Tak tinggal dhisik aja ngersu lo yo rek yo. Ora sut. Assalamualaikum derek. Waalaikumsalam sut. Walayo yo. Sampean ini sebenarnya itu di mana toh, Cak? Jawa iku perkutut. Lah iki ana apa kok sawangane ketok mbetutut? Aku gak popo kok, Man. Sing temen terus. Iya, Man. Tapi nek tak delok-delok kok awakmu ketok mikir terus. Aja-aja awakmu mikirno besok arek mesut bin melut iku yo. Man. Aku ini percaya bare omongane Cak Besut, Man. Cak Besut gak mungkin ninggalin aku koyo ngene, Man. Hei, Rus. Sak jane pamanmu iki yo setuju-setuju ae, Rus, awakmu pacaran ambek Besut. Api siji, Rus. Pamanmu gak bakalan trimo nek awakmu digantung ambek Besut koyo ngene, Rus. Tapi, Man. Cak Besut itu baik sekali loh, Man. Baik karepmu yo apa wis gak iso, Rus. Awakmu dadi boleh koyok ngene, Rus. Deloken iki kok. Usulika. Kuliah dhuwur-dhuwur sampe S3. Yo saiki dadi apa, Rus? Yo pancet nang pawon, Rus. Monak manak koyok kucing ae. Tapi, Man. Sebenarnya aku ini tetap kepingin kuliah, Man. Wes gak iso, Rus, gak iso. Awakmu kudu manut ambek pamanmu, Rus. Wis. Awakmu roh anake Dulgoni kok. Si Sumo Gambar, Man. Yo. Anake Dulgoni kok bakalan tak rabeno ambek awakmu, Rus. Man. Kok begitu sih, Man? Wis, gak iso, Rus. Dikapa-kapano awakmu kudu manut ambek pamanmu, Rus. Gak mau, Man. Aku ini tetap kuliah. Man, kau udah jahat. Aku benci bareng Man Gondol. Rus, paman. Lapo, meneng, sabar, tenang, lapo. Lapo. Aduh, ono kabar penting, Man. Iya, kabar apa? Kabar. Iya, kabar apa? Kabar tentang Besut, Man. Besut kena apa? Aku laro sih, lek Rosmini karo Besut iku LDR-an. LDR iku apa? Leadership sound system iku lho, Man. Oh, dadi Besut iku tukang son-sonan ngono ta? Lah, apa sih, Man? Blara sampean iku. Cinta jarak jauh iku lho, Man. Gak tau nonton televisi sampean iku. Oh, ala dadi critane Rosmini ambek Besut iku pacaran tapi adoh-adohan. Iya, Man. Oh, Besut lah melo aku sih, Man. Melo nang ndi? Melo kerja aku, Man. Oh, tibane Besut melok kerja ambek awakmu. Iya, Man. Dhe'e tak kere nang Singapur, Man. Nang Singapur. Iya, Man. Lah terus sing ngechat sapa? Lah dhe'e wis putus, Man. Lho. Lah sakno e. Lah sakit, Man. Wis sakitnya tuh di sini. Hop, Man. Oh iya. Terus iki balik-balik ya apa?
Lah, nang kono gak tambah kerja, Man. Lah terus lapo lek gak kerja? Tambah ndak kendaan, Man. Sing temen kon. Itu tidak mungkin. Pasti bojok sampean yo, Cak. Wis, terus menengo dhisik sik, sik terus. Terus nang kono iku ndak kendaan karo bule, Man. Wis viral besut, Man. Wis viral mlebu Facebook, Instagram, Google Translate bareng mlebu, Man. Kok dikeblacute besut iku? Tak gowono iki buktine, Man, gawe sampean, Man. Cek sampean ero, Man. Lho, fotone karo bule, Man. Oh, ngene iku mau aku. Iki besut ambek bule iki. Iya, Man. Kok dikeblacute sosot. Terus delok iki, Rus. Besut ambek arek wedok liya glurus. Ini bener wajahnya Cak Besut. Ini lho, Rus. Mamu lolak mamu lolak dituturi pamanmu iki wis sing manut. Wis. Sing manut ambek pamanmu, yo. Halo. Anake Dulgoni sing gedhe dukur ganteng gagah perkasa. Iku bakal dadi calon bojomu, Rus. Man, opo yo gak ono spesial, opo yo gak ono spesies liyane, Man. Karek sikok kok iku, Rus. Awakmu kudu nriman. Yo wis, Man. Aku wis kadung judek bare Cak Besut. Nek ngono, aku siap untuk membuka hati bagi siapa saja, Man. Sing temen, Rus. Iya ta, Rus. Duh, Gusti. Heh, mo tak kandhani. Iya, Man. Ono apa, Man? Aku mari ngronding Rus ngene. Iya, Man, terus. Tibakno awakmu diterima dadi calon bojone. Ya, kowe jangan dirayu. Tari deh sih, Man. Sampai nunggu sih, Man. Remati sampai nunggu. Oke. Terus. Ya Allah. Terus. Matur suwun lah, Dek. Wis terima aku, Dek. Sampean. Aduh, ya Allah. Masih aku lahir prematur, Dek. Das tuh kebentur, Dek. Amin, Tresno aku. Gak tahu lontur, Dek. Sampean sampean rupedane, sampean karo rumus kimia, Dek. Oh, bocah. Kalau rumus kimia itu susah dihafalkan, Dek. Tapi kalau sampean susah dilupakan. Sampean ada borene dilu, Dek. Tak temui tangannya dulu deh. Ya Allah, mulus bulu dah. Deh, sampean ku ayu koyo kembang deh. Aku koyo tawon deh, tantep deh. Assalamualaikum, Derus. Waalaikumsalam. Loh, wela Gusti nyuwun pangapunten sing kathah. Manut derku hukum mati nang kloso. Lah iki nang ngarepku ono apa? Eh, tuku paku nang Surabaya. Iki acaraku. Awakmu do ngrusak lho ya. Loh, aku ngrusak apa, Man? Alah, Sut. Ojo apa-apa gak ngerti awakmu iki, Sut. Aku gak ngerti, Man. Cak. Lah ndi, Cak? Pacar barunya sampean yang mempunyai kulit mulus dan juga montok itu, Cak. Loh, sampean lah pacarku sih, Dik. Gitu tak? Hah? Gitu. Iya. Sampean sekarang mengkhianati cinta suciku loh, Cak. Loh, Dek, aku tetap padamu kok, Dek. Bentar ya. Ini. Sampean lihat ya. Nih. Sampean tidak ada jarak sama sekali dengan bule ini. Iki. Teko sapa, Dek? Cak Sumo. Oh. Yo, ngerti aku. Eh, Cak Sumo. Iki pasti sampean sing edit yo. Ngaku cak. Aten tenarane kaya ngono kok. Oh, anjen tangane sampean gladi kok. Eh, Sut, lambemu kok gak enak, Sut. Aku lan ngomong muring-muring gemreget tanganku, Sut. Oh. Ngono ah. Aku enak, Sut. Loh, Jombang Mojokerto. Lek sampean nantang maju. Oh, Jombang Kediri, Sut. Ayo saiki, Sut. Loh, ayo.
Sut. Lah njaluke sampe nopo? Balen, Sut. Oh, balen. Ayo maju. Ayo. Apa gak? Ayo, maju aja. Ayo. 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 Sampean ngaku. Lek iki hasil editane sampean. Ayo ngaku aja. Lek gak gulune sampean pedot. Ayo. Iya, Sut. Ayo. Iya, aku ngaku, Sut. Wes ngaku ah sampean. Kan? Aku. Mau. Apa bener dari pesut itu? Iya, Man. Ibakno iki bakal gawemu, Amo. Iya, Man. Kok dikeblacute kon bijuki Man kondo ambek Rusmini, Mo. Kandani. Iya, Man. Ojo patik pisan-pisan maneh madhep raiku. Iya, Man. Ojo katik pisan-pisan maneh ngidok omahku. Iya, Man. Ngerti ya? Oh, Man. Wis ngerti. Amin gato teko saiki. Ngelio, ngelio. Galak. Lapo nih, Mon? Titan ora Jumat. Ada lapo? Sabtu. Aja. Sud. Pamanmu iki nyaluk sepuro yo. Kapan-kapan iki kabeh salah pamanmu. Paman langsung percaya ngono ya mbek semua gambar. Oh nggih, Mang. Jenengan iku liyo dina ya mbok sing ati-ati, Mang. Saiki ngono daman digital, sembarang kali iso diedit, Mang. Iya, Sut. Pamanmu ngerti. Iso, sepurane sing akeh ya. Nggih, Mang. Tak akoni, Sut. Aku salut ambek awakmu. Oh nggih. Kenapa? Kenapa, Mang? Dadi wong lanang iku sing sabda pandhita ratu. Napa ni, Man? Dadi wong lanang iku sing dicethok omongane ambek tanggung jawab. Oh, nggih, Man. Ya, kula, Man. Lho, saiki tanggung jawabmu, janjimu nang Rusmini apa? Kuliah, Man. Nah, ya iku wis. Nggih. Nang ditepati nang Rusmini. Oh, nggih. Yo. Nggih. Pamanmu tak budal nang sawah dhisik. Oh, ate nyawang, Man. Iya, nandur. Nggih. Nandur. Nggih. Yo wis, tak tinggal dhisik, Rus. Nggih. Pamanmu metu dhisik yo. Assalamualaikum. Halo, Man. Kalangan. Oh, iya. Dek Rusmini, Dek. Ta cintaku nis manis kundurin duku pujan hatiku, Dek. Wealah, kok jek-jek tok iku lho. Eh. Wong kekasih pujaan hati datang kok malah meneng tok iku lho, Dek. Dek Rus. Dek, iku ngono editan, Dek. Coba ta sampean lihat. Loh, toh, wong transparane gak ikut blas ini loh. Kontrase bareng iki loh. Aku yo tetep mau. Mau lapo? Cabesut jahat bare aku. Jahat opo maneh sih, Dik? Sampe jahat gak pernah telepon aku. Jahat gak pernah SMS aku. Walah, Dik, itu dah laki-laki yang kamu idamkan, yang setiap saat on WA, on Instagram, on Facebook. Iku bukan laki-laki baik, Dek. Pemalas iku. Contohnya kayak aku ngene iki. Aku meninggalkan itu, yo gak meninggalkan ngono. Aku memprioritaskan pekerjaanku, Dek. Demi memperjuangkanmu, Dek, Rus. Yo iya sih, Dek. Berarti sampean datang ke sini itu mau ngajak aku kuliah, Cak? Loh iya sesuai janjiku, Dek, Rus. Lah tapi kita itu harus kuliah di mana, Cak? Walah, Dek, tenang saja. Di Jombang itu ono kampus unggulan, Dek. Kampus unggulan? Iya. Jelas itu biayanya mahal. Oke, Dek, wis ta oga. Dijamin fasilitas memadai nang kono ono kolam renang. Lho, sorak-sorak po. Nang kono ono dosene, lho. Wis dos pokoke. Ya wis Cak kalau begitu. Oi, jenenge gurung perkenalan, jenenge kampuse STKIP PGRI Jombang. Berarti kampus unggulan yang ada di Jombang itu namanya STKIP PGRI Jombang. Iya. Iya, wis ayo daftar. Ya wis Cak, ayo Cak nang ngono Cak. Entar nono nang taman, Dek. Heeh, sik coba Cak, uberen aku Cak. Oh,
iya dek. Sampun nggih derek-derek, tak tinggal dhisik. Assalamualaikum derek. Waalaikumsalam. Tunggu aku dek. Masih di Ekspresi Kabar dari Studio 2 TVRI Jawa Timur dan masih juga bersama Hayu dan juga Ravita. Yoi, jadi kita tadi udah mengakrabkan diri satu sama lain ya Ravita. Terus Hayu. Abis itu si Ravita bilang, gak usah manggil mbak-mbak, gak usah manggil kakak deh biar lebih akrab ya. Betul, kan? Kan kita seumuran kan Hayu. Benar, ya? Benar, kita seumuran. Nah tadi pemirsa yang ada di rumah pasti udah nonton Besut yang berjudul LDR dari LDR. Bahtera Indonesia, Teater Bahtera Indonesia. Yeah. Kira-kira gimana nih teman-teman yang di studio yang lihat ada yang cekit-cekit gak teman-teman? Keren gak teman-teman? Itu ya, cinta yang ada jaraknya, cinta jarak jauh ya kan? Ngomong-ngomong nih Hayu, kalau teman-teman teater tadi juga memiliki prestasi loh. Prestasinya itu pernah pentas Gambus Misri di TMII. Wow, juga TMII. Selalu melakukan pementasan di setiap tahunnya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Teater Bahtera Indonesia. Wow, kita tadi udah ngelihat visualisasi dari sebuah drama ya kan? Mata kita udah dimanjakan, terus hati kita udah digelitikin ya kan sama ceritanya yang mungkin dekat sama kehidupan kita. Benar sekali. Yes, dan setelah ini kayaknya telinga kita akan dimanjakan juga ya sama teman-teman STKI PPGRI Jombang. Benar. Di sini ada teman-teman dari UKM Paduan Suara Gita Kencana. Oke, Hayu suka nyanyi enggak? Suka dong. Tapi lebih seneng kalau lihat yang cantik-cantik ini sama yang suaranya merdu-merdu oh, juga ini. Oh jelas. Kak Hayu penasaran gimana? Yoi, langsung aja kayaknya kita dengerin ya. Teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita saksikan paduan suara Gita Kencana STKIP PGRI Jombang. Diareng, diareng, dosa muka.
lagi untuk paduan suara Gita Kencana. Sangat bagus sekali ya Hayu ya. Yoi, kita udah mendengarkan lagu dari bahasa Indonesia dan teman-teman STKI PPGRI Jombang ini rupanya juga memelihara budaya Indonesia dan salah bener satunya sekali. Adalah budaya Jawa ya Rafita. Iya, benar sekali. Dan ngomong-ngomong nih, kayaknya Rafita belum kasih tahu aku deh apa sih prestasinya teman-teman dari Paduan Suara Gita Kencana ini. Jadi teman-teman UKM Paduan Suara ini juga memiliki prestasi. Pernah juara 2 lomba pentas seni Hardiknas di Jawa Timur. Oh luar biasa. Udah cantik, pinter nyanyi, pinter lagi ya. Bener banget, waduh kurang apa ngantri semua ya kayaknya abis bener. Ini. Terus apa lagi nih Rafita? Kayaknya udah deh. Masih banyak sih tapi gak bisa disebutin satu-satu. Oke, karena ada yang mau tampil juga ya habis gini. Betul sekali. Ya udah, daripada kita penasaran kan, tadi udah dimanjakan kuping kita. Bener. Terus sekarang mau ada yang energik yang dateng. Yeah. Yes, langsung aja kita saksikan pencaksilat STKIP PGRI Jombang. Thank you.
pencak silat STKI PPGRI Jombang. Tepuk tangan yang meriah dong buat tim pencak silat STKI PPGRI Jombang. Luar biasa, begitu dinamis, begitu energik. Oke, sekarang teman-teman pencak silat sudah ada di kursi panas, yeah. Dan aku pengen tanya-tanya dong sama siapa mbak namanya, Mbak Nala? Oke. Oke. Mbak Nala, Hayu sama Rafita mau nanya-nanya nih. Mungkin Rafita udah tahu, Hayu aja yang nanya. Boleh. Ini kan udah tampil ya dengan sememukau itu, apa aja sih prestasinya dari pencak silat STKI PPGRI Jombang, Mbak? Prestasi kita selama di STKI PPGRI Jombang itu mulai 2017 ya, Mbak ya. Mulai dari 2017 kita itu mendapat juara 3 kejuaraan provinsi Jawa Timur. Luar biasa, tepuk tangannya dong. Super keren banget Nala. Iya, kita masih ngos-ngos. Terus berapa kali sehari? Berapa kali latihan dari pencak silat? Berapa hari sekali atau serutin apa latihannya teman-teman pencak silat? Kita latihannya sehari dua kali dan itu setiap hari. Sehari dua kali dan itu setiap hari, luar biasa. Wah, terus gimana sih caranya mempertahankan staminanya Nala maupun memotivasi teman-teman yang lain? Ada cara khusus nggak? Cara khusus kita tetap latihan ya, mulai dari latihan fisik sama teknik. Kalau latihan fisik itu setiap hari, terus biasanya kita latihan itu setiap pagi, Kak. Oke, bagus banget, luar biasa. Dan ini kayaknya ada sebelahnya Mbak Nala, ya kan? Dan aku, Hayu juga mau mewawancarai. Kita sudah terhubung dengan Mas Bagus. Tepuk tangan dong buat Bagus. Oke, Bagus, kamu atlet apa sih ini dari bajunya? Ya, kalau baju putih ini khususnya yaitu cabang olahraga karate yang dimana dinaungi oleh FORKI, Federasi Olahraga Karate Indonesia. Penghargaan yang udah Bagus dapetin selama karate atau UKM karatenya STKIP apa aja tuh? Dan kebetulan cabang olahraga karate di STKIP PGRI Jombang itu masih baru, yang terbentuk pada awal 2017. Dan penghargaan yang telah diraih yaitu juara 1 komite Gubernur Jatim pada piala yang ke-14. Dan juara 3 yaitu Kejurnas Piala Kapolres pada Komite Perorangan Putra. Wah, luar biasa. Sumpah benar-benar talented banget ya. Rafita, teman-teman kamu ini dari tadi udah ada yang jago nyanyi, terus Bahtera, teater Bahteranya luar biasa. Kayak gitu. Gimana sih Rafita caranya supaya teman-teman tuh bisa berprestasi, atau jangan-jangan Rafita ini udah segudang pialanya? Itu mungkin pinter-pinternya teman-teman untuk menyeimbangkan waktu ya. Okay. Yes, kalau gitu langsung aja. Terima kasih teman-teman pencak silat dan juga Bagus dari karate. Berikutnya ada apa nih, Hayu? Berikutnya kita akan melihat lenggak-lenggok di panggung. Ya, dari teman-teman tari. Okay, langsung aja kita saksikan tari dari STKIP PGRI Jombang. Thank you.
Tari Kidung Abi Praya dari Tari STKIP PGRI Jombang. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman tari. Oke, jadi kita udah ngelihat prestasinya teman-teman, udah nyimak penampilannya teman-teman kayak betul, gimana sekali, ya Rafita. Iya. Dan jadi aku lebih penasaran lagi sama STKIP PGRI Jombang. Kira-kira ada gak sih video profil yang bisa nunjukin atau ya ngasih kita insight gitu? Pastinya ada dong ya video profil STKIP PGRI Jombang. Hayu penasaran gak? Penasaran banget teman-teman, penasaran gak? Yoi, langsung aja kali ya kita saksikan video profil dari STKIP PGRI Jombang. Jombang merupakan salah satu kampus unggulan di Jawa Timur. STKIP PGRI Jombang mempunyai visi tahun 2024 menjadi perguruan tinggi kependidikan unggulan yang sehat, bermutu dan berdaya saing di tingkat nasional. Jadi kita tadi udah menyaksikan video profil dari STKIP PGRI Jombang dan berakhirnya video tersebut, berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Saya Chandra Hayu. Saya Rafita Sari. Sampai jumpa dan jangan lupa teman-teman dan pemirsa di rumah bisa menyaksikan episode kali ini langsung di YouTube TVRI Jawa Timur. Sampai jumpa! Bisa nyanyi bareng-bareng sama kita semua. Di sini ada satu kisah, cerita tentang bersama mencoba menggali makna cinta. Thank you.
akan berhenti mengejar. Tak akan berhenti mengejar. Mata.